kita mau naikkan dari relief ini aja, Lur. Caranya itu gimana? Ini kita kendorin dulu ya mur yang 19 ini ya untuk nepelnya nih. Pakai kunci 19 ya. Kita kendorin dulu. Habis kendor baru kita kendorin yang nah 30. Assalamualaikum Lur, jumpa lagi di channel Wiwit Komatsu ya. Sebelum kita bekerja, kita berdoa dulu Lur. Semoga kerjaan yang kita kerjakan ini berkah. Ini Lur, kita dapat progres ya. Dari operatornya, dia minta nambah, tak naikkan pressure sedikit aja Lur. Karena kerjanya dia untuk staking Lur. Kita kalau menambah pressure, kita cukup dari relief aja ya, main relief palep. Kita start dulu dari sini dulu ya. Ini permintaan operatornya Lur. Dia masih ukuran standar ya 350 ya. Dia minta naikkan sedikit karena kerjanya untuk staking Lur, kerja berat. Kebetulan pun ini alat tua Lur ya. Pasti kan banyak komponen-komponen yang udah haus. Jadi kita mau naikkan dari relief ini aja Lur. Caranya itu gimana? Ini kita kendorin dulu ya mur yang 19 ini ya untuk nepelnya nih. Pakai kunci 19 ya. Kita kendorin dulu. Habis kendor baru kita kendorin yang nah 30. Habis itu kita pakai kunci 24 Lur ya untuk memutarnya. Yang ini kita putar ya. Untuk kita adjust dia namanya. Ini saya mau nambah sekitar 20 kilo ya. 20 kilo aja. Saya pedoman dari titik ini Lur. Dari titik ini ke sini tuh sekitar 20 kilo Lur. Jadi ini kan antaranya ini kan jumpa. Jadi kalau kita menambah 20 kilo, kita jumpa ke titik ini aja Lur. Itu sekitar 20 kilo deh. Oke. Cukup Lur. Baru kita kencangin yang na 30 lagi. Lur, habis itu kita kencangin ya drat ini. Oke okay. Lur, kita langsung pengetesan aja ya. Ini agak gelap nih Lur, maklum lah Lur, alat tua. Nah, kita cek ya di 380. Semoga video saya buat ini bermanfaat ya untuk teman-teman mekanik alat berat, khususnya yang pemula dulu ya. Untuk yang udah senior mungkin udah paham cara nyetel main reliefnya ya. Ini sekedar saya membagikan pengalaman atau ilmu aja ya Lur ya. Semoga video saya buat ini bermanfaat. Terima kasih untuk subscriber Wiwit Komatsu ya. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Amin. Assalamualaikum. Salam alat berat.